mm -hmm. mohon nasihat saya staf yang memegang keuangan jika atasan saya menyuruh membelanjakan uang kantor atau uang rakyat dengan semena-mena apa yang harus saya lakukan sedangkan saya tidak boleh menolak bisa menolak kenapa tidak boleh menolak anda harus punya prinsip gitu kan saya pernah menjadi uh, wakil rektor di sebuah kampus kebetulan ada satu bendahara dan subhanallah bendahara ini bukan bukan seorang ikhwa yang sudah pernah ikut pelajaran ikut taklim gitu biasa cuman orangnya amanah sekali waktu itu kebetulan rektornya orang asing datang kemudian uh, dia mau mengeluarkan biaya untuk anggaran-anggaran yang memang tidak didiskusikan dulu gitu kan. bendahara disuruh untuk keluarkan duit di depan saya bendahara itu menolak di depan saya padahal dia digaji dia dipilih oleh si rektor yang ditunjuk gitu dia mengatakan maaf ini nggak bisa karena tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan yang saya dikasih ini tulisannya. Diperlihatkan sama dia. Sempat si rektor ini sedikit cemberut gitu kan. Tapi saya ingatkan. Ya akhi dia benar. Tidak boleh. Anda mengambil apapun yang bukan hak Anda. Ini haram. Masalah niat untuk sholat Ustaz Kenapa ada yang bilang tidak usah melafatkan usol di farda Lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat Memang tidak, itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW Makanya kita tidak lakukan Makanya kita tidak lakukan gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW Nabi mengatakan kepada para sahabat Kalau kalian mau sholat, bacalah usul di farda, sholat duhur dan seterusnya Belum pernah ada satu pun riwayat Semua bab sholat membahas masalah itu Dan sudah pernah saya jelaskan ini hanya Karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafad gitu kan tapi mereka mengatakan ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usul ini mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati jadi kalau ada orang solat niat dalam hati mau sholat duhur Allahu Akbar dia lupa dengan lafad lisannya maka sah solatnya tapi kalau ada orang mengatakan usul solat farda sholat duhur tapi hatinya enggak niat solat, enggak sah gitu kan tapi jumhur ulama mengatakan kena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan Uh, lafat niat dengan lisan maka katakan niat dalam hati. Misal tadi anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu ya, yang harus kita lakukan. Kalau ada akhwat yang tidak pakai jilbab, apakah kalau dia melakukan sholat, puasa, bahkan sampai tahajud ibadahnya tidak akan diterima? Tetap diterima. Kecuali kalau dia sholat tidak tutup aurat, itu lain. Kan itu. Saya sudah pernah berikan penjelasan masalah itu ya. Dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar, tapi kalau dia sholat dia pakai mukenna tutup aurat yang benar, wudhu benar, hadap kiblat benar, waktu sholat sudah masuk, itu diterima, sah. Disitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah sangat sayang dengan kita. Persubstansial amal kita diperbaiki, dikasih oleh Allah SWT Bayangkan kalau tidak tutup aurat di luar Allah hubungkan dengan tidak diterima sholatnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima hajinya Apa amal yang bisa kita diterima gitu? Bahaya sekali Satu kesalahan kita di luar bisa ditarik ke semua ibadah tuh luar uh, biasa gitu. Gak ada lagi amal yang bisa kita lakukan Tapi Allah SWT dengan kemahadilannya masih-masih diberikan syarat dan rukun gitu kan? Maka diberikan sesuai dengan porsi itu Begitu pula dengan orang salah. Kalau orang berbuat salah, kecuali kekufuran dengan syirik, itu sudah menghancurkan amal-amal yang lain, gitu kan? Tapi kalau selain dosa ini, orang berzina, lalu dia sholat, sahkah sholatnya sah? Tapi dia berdosa dengan zinahnya, gitu kan? Jadi Allah swt pilih itu, kecuali perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu bisa menghancurkan semuanya. Menurut Ustadz, apakah problem mereka dakwah salaf di Indonesia ini mengingat budaya lebih melekat di masyarakat timbang dalil di masyarakat Indonesia? Karena memang sudah terlalu lama ya tradisi kita ini. Jadi di Indonesia ini ada satu hal yang sedikit saja sebenarnya, kalau kita perbaiki, insya Allah jadi baik semuanya. Dengan izin Allah mudah kok, gitu kan. Selama ini kita menjadikan tradisi kita ya, menjadi Islam. Tradisi suku ini, tradisi suku itu dimasukkan ke Islam. Seperti ada tradisi orang-orang di Indonesia, suku-suku tertentu sebelum masuk Islam mungkin, mereka terbiasa dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir. Begitu masuk Islam, ditarik itu ke Islam. Ada tradisi suku-suku kita di Indonesia, kalau menikah, perempuannya harus terbuka, ditarik ke Islam. gitu kan? Ini nggak boleh mestinya. Ini harus diubah persepsi. Lalu bagaimana Ustaz? Jadikan Islam sebagai tradisi. Itu yang benar. Tarik Islam menjadi tradisi kita pakaiannya, makannya, menikahnya, ekonominya, semuanya Islam sehingga kita punya standarisasi yang memang itu Allah inginkan. Kita berada di Afrika, berada di Eropa, berada di Andalusia, Jazirah Arab sama saja. Haram babi ya haram bagi semua Muslim dari turunan manapun, gitu kan? Azan masuk waktu sholat, semuanya sholat dan sama cara sholatnya. sama bukan jazirah Arab subuhnya tiga misalnya Indonesia dua enggak semua sama dua rakaat sama berdiri di saf juga disamakan seperti itu. Kalau saya melihat sebenarnya permasalahan dasarnya di situ, kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan, tapi kita jadikan tradisi kita sebagai Islam, dimasukkan ke dalam Islam. Maka akhirnya berwarna-warni lah Islam itu. Padahal Islam cuma warnanya satu, putih saja, terang Enggak ada kegelapannya Islam itu. Halalnya jelas, haramnya jelas. Enggak ada sesuatu yang butuh diragukan. Semuanya jelas bagi Yang penting mereka mau belajar. Kalau menurut saya Allah alam itu yang paling mendasar yang harus diperbaikin. Jadi bagaimana kita menjadikan Islam sebagai tradisi kita. Bila ada pekerjaan di proyek dan kita dipercayakan untuk bagian belanja-belanja material. Misal beli seng, biasanya kantor mengira-ngira harganya 100 ribu. Tapi sewaktu beli kita dapat diskon jadi 90 ribu. Bolehkah sisa selisihnya itu milik kita? Menganggap pihak kantor tahu umumnya harga seng misalnya 100.000 ribu. Namun di invoice-nya kita tetap menulisnya 100.000 ribu bukan 90.000 ribu. Jazakallah khair. Ini berhubungan dengan warak tadi nih Ini warak antum ini. Kan gitu. Diskon yang dikasih oleh tempat kita membeli seng. Karena apa? Karena anda pribadi datang ...atau karena memang mau beli pakai uangnya perusahaan. Hah? Karena mau beli pakai uang perusahaan. Kalau Anda datang sendiri sana... ...masya Allah, masya Allah. Seseorang datang ke perusahaan, mau belanja. Dia bawa uang perusahaannya dia. Kemudian dikasih diskon. Kenapa dikasih diskon? Karena dia atau karena uangnya? Hah? Karena uangnya. Karena ada pembelian... Maka dapat diskon kan? Kalau dia datang sendiri tidak bawa duit dikasih diskon. Berarti berhubungan dengan pembelian uangnya milik siapa? Perusahaan, ya harus dia kembalikan ke perusahaan. Jujur, ini tadi anggaran dikira-kira oleh perusahaan 100 ribu. Supaya nanti tidak, ya, tidak perlu bolak-balik, ini uang 100 ribu, ini harga maksimal. Anda dapat diskon. 90.000. Punya perusahaan, sampaikan apa adanya. Ini tadi saya beli karena kita belinya banyak sekian banyak ya, jumlahnya didiskon 10%. Jadi dapat cuma 90.000. Ya, laporkan apa adanya. Kalau invoice-nya dipalsukan, ditulis 100.000 padahal kita beli 90.000 lalu kita menganggap uang itu halal buat kita, ini tidak boleh sama sekali haram. Tidak boleh sama sekali. Uang itu haram. dengan bukan hak Anda itu. Apalagi Anda terikat kontrak. Ya, terikat kontrak di sini. Beda kalau dalam bisnis Saya menawarkan sebuah produk kepada Seorang teman Misal saya katakan Saya akan menjual Kacamata Dompet Dompet ini saya akan jual Kepada kamu 100 ribu rupiah Ini contohnya Mau nggak? Kita sudah tahu dompet itu harganya di pasar yang kita bisa dapatkan Rp 70.000. Emang kita mau dagang? Sudah ada contohnya? Ini contohnya. Saya jual seratus ribu mau nggak? Dilihat? Oh ya, saya mau pesan. Enggak apa-apa, dia bayar seratus ribu. Kita kembalikan atau kita berikan barang itu? Barangnya dengan harga seratus ribu. Nah, kita sudah sepakat bisnis lain. Tapi kalau kita bekerja menjadi pegawainya orang lain, enggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Bagaimana bisa kita bawa namanya perusahaan, kita belanja, belanja dengan uangnya perusahaan, lalu kemudian kita mau ambil hasilnya. Nggak boleh ini akhirnya. Apakah fadilah merawat yatim sama dengan kita mengangkat anak atau adopsi dari golongan fakir? Enggak, beda. Yatim tetap yang tidak ada ayahnya Itu definisinya Kalau dia orang susah ada ayahnya Beda pahalanya beda. Itu cuma membantu orang Kalau yatim ini lain Fadilah fadilah yang kita sebutkan memang khusus untuk anak yang mati ayahnya Ini kalau asal mau banyak ini Banyak sekali Di panti asuhan itu banyak sekali Ratusan Kalau Ramadan kesian tuh mereka pada dikumpulin Dibuka puasain rame-rame Saya pernah dipanggil ceramah selalu ratusan Berbeda tempat ratusan yang hadir Banyak kalau mau ini banyak sekali dan saya sarankan teman-teman sekalian, saran saya Allah alam teman-teman cari panti asuhan terdekat, dekat rumah, tanya aja di mana, tanya sama RT, sama RW, di, pasti ada, insya Allah ada. Kalau tidak ada panti asuhan, cari tempat rumah anak yatim lah, mungkin ada tetangga kita yang tidak mampu, kemudian kita tanggung tiap bulan, tanggung tiap bulan, misalnya berasnya. Berapa sih kilo, berapa misalnya panti asuhannya ada 200 anak, berapa kilo dibutuhkan beras Oh 100 kilo, baik dari saya 25 kilo, kita sumbang tiap bulan. Udah, tiap bulan kita tinggal kirim beras ke sana. Jadi seperempat dari kebutuhan mereka kita penuhi. Sesuai kemampuan, kalau kita bisa penuhi semua, Alhamdulillah. Jadi rutin, gitu kan? beda pahalanya orang yang bersodaka karena tiba-tiba ada yang minta dengan orang yang sodaka memprogramkan sodaka itu. Memang sengaja keluar mencari orang miskin, orang susah. Ini lebih besar pahalanya. Jadi kita datang ke tempat anak yatim, masjid, yayasan. Memang setiap bulan kita rutin bantu. Gitu makanya beda pahalanya karena kita sengaja keluar mencari sumber pahala itu apakah jumlah harta anak yatim boleh diambil ditentukan jumlahnya misal seperdelapan seperti pengelola zakat nggak boleh nggak boleh sesuai kebutuhan saja beda kalau zakat beda amil zakat memang bisa karena delapan golongan penerima zakat maka dikatakan seperdelapan maksimal gitu kan boleh diambil oleh ambil zakat nggak boleh lebih daripada itu karena memang ada delapan golongan gitu kan Ya, tapi ini tidak berlaku pada anak yatim karena anak yatim ini sesuai dengan hajat saja, tidak boleh diambil lebih. Makanya tadi dikatakan illa billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang tepat. Ya. Jadi Allah alam setahu saya tidak boleh. Adakah dosa yang akan diazab apabila seseorang mengambil anak yatim kemudian menelantarkannya? E, kalau dia mengambil anak yatim tentu dia bertanggung jawab, gitu kan? Kalau dia menelantarkan sini tergantung apa ini mau saya melantarkan. Kalau dia Misal contoh, anak yatim itu yang diambil, ada pernah kejadian begitu, keluarga saya mengambil anak yatim, gitu kan? Kemudian anak itu rupanya sangat nakal, luar biasa, tidak pernah mau tinggal di rumah, ngacoin rumah itu, gitu kan? Akhirnya sampai dia lari. Waktu dia lari, udah sama keluarga saya ini udah nggak dicari lagi. Karena dasarnya memang kalau di rumah dia bikin masalah. Nah ini tidak masalah dalam agama. Memang dasarnya berbahaya malah kalau dia tinggal di rumah, gitu kan? Ini ada begini. Dan Allah alam ini juga mungkin kena faktor pendidikan ya. Kalau dari kecil diambil memang dasarnya sudah di, Kalau ambil anak yatim didikan masukkan di tahfidz Quran masukkan di pesantren jadi kan orang manusia yang saleh gitu maksudnya begitu. Tapi ini memang saya lihat kelalaian juga ada di situ. Kalau seperti ini tidak masuk dalam melantarkan. Tapi kalau dia ngambil kemudian memang dia tidak mau urus, gitu kan malah dijadikan sebagai pembantu, disiksa ini nggak boleh, haram, berdosa. Ini, gitu. tidak boleh sama sekali. Malah akhirnya unsur-unsur pahala yang dia bisa dapatkan tidak ada, hilang. Bagaimana Ustaz memp hukumnya memperkerjakan anak yatim yang memang anak yatim tersebut dalam keadaan miskin sehingga dari pekerjaannya yang dilakukan anak yatim tersebut mampu membiayai dirinya sendiri boleh, nggak masalah, nggak masalah sama sekali kita pekerjakan dia tidak tinggal di rumah kita lalu kita kasih pekerjaan tapi ingat ya anak yatim ini saya sudah bilang tadi. jangan lupa belum balik kalau misalnya sudah SMA sudah balik sudah kuliah ini bukan anak yatim Pekerjakan dia ya umumnya membantu orang susah jadi nggak boleh salah faham. Kalau setahu saya boleh saja. Kalau memang kita tahu anak yatim ini misal umur baliknya 14 tahun, umur 12 tahun dia sekolah SD sendirian tinggal, dia harus biaya hidupnya. Lebih baik kalau kita tanggung biayai, gitu kan? Tapi kalau kita anggap dipekerjakan supaya dia belajar, supaya dia dewasa, boleh saja, nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah selama pekerjaan itu halal. Apakah anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya dapat dikatakan yatim? Ada juga anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya semenjak kecil karena anak tersebut dari hasil perzinahan. Allahu a'lam yang saya tahu definisi yatim memang sangat peka. Kalau ketahuan orang itu betul-betul tidak ada orang tidak ada ayahnya ketahuan maka dikatakan yatim. Kalau dia hanya ditemukan tidak di, ini setahu saya ulama tidak mengatakan yatim. Kalau ditemukan ya. Seperti anak zina, anak zina itu bukan anak yatim. Bukan anak yatim dia. Dia tidak ada ayahnya memang, tapi bukan ayah meninggal gitu kan. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang apa ini takaran berbaktinya itu uang kalau minta harus dapat nggak mau nggak mau tahu duit dari mana kalau nggak dapat suka nyumpahin macam-macam kalau nggak kasih takut durhaka jadi tentu saja tanggapin semampunya ya tanggapin semampunya kita disuruh bersabar dengan orang tua kita seperti ini sabar tetap walaupun mereka suka mencaci maki berkata buruk orang tua kita pun jahat Ya, tetap kita tidak boleh balas kejahatan mereka dengan kejahatan tidak boleh tetap kita disuruh berkata baik wa kullahuma qaulan karima berkatalah dengan kalam yang karim karim itu bukan cuma baik ya baik lembut santun mengalah itu semua disuruh ucapkan ke orang tua kita emang nggak bisa mereka caci maki ya sabarlah itu cobaannya gitu kan? kalau mau dikasih duit ya sudah ini kemampuan saya dan kita punya hak untuk mengatur takaran Boleh, gak masalah Misal gini, gaji kita sejuta Orang tua kita minta sejuta Tapi memang harus ada transportasi Yang saya keluarkan 300 ribu per bulan Kalau enggak saya gak bisa kerja Boleh kita keluarin 300 ribu itu 700 ribu dikasih ke orang tua kita silakan Atau ada kebutuhan mendesak memang Kita harus keluarkan 400 ribu Berikut dengan makan atau jajannya 600 ribu kita kasih ke dia, itu boleh Dan insya Allah itu termasuk sodaka yang paling afdal kalau kita keluarkan kepada orang tua gitu kan Insya Allah kalau dia ucapkan kata-kata yang tidak benar dan memang Allah tahu dia orang tidak benar orang tua itu Allah sementara juga tahu bagaimana tidak spontanitas juga perkataan buruk langsung tiba-tiba Allah ancamkan kepada orang anak yang saleh itu nggak mungkin gitu kan. Allah SWT maha adil